baru, jadi mau perawatan dulu. Ya, yang gadis aja sebelum nikah perawatan, karena bagi saya jendes ya, dia perawatan, yang mudah lagi. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Pemirsa was-was, jelang penyatuan cintanya dengan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo dalam satu simpul pernikahan pada tanggal 13 Juli mendatang, Oki Agustina tampak begitu antusias melangkahkan kakinya menuju salah satu tempat perawatan kecantikan di Jakarta Pusat kemarin. Tidak hanya sekedar perawatan biasa, Oki pun memilih untuk melakukan serangkaian treatment agar bisa terlihat mempesona pada momentum pernikahannya kelak. Touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. Kalau dia sih perawatan, besoknya main bola, hitam lagi kan gue bilang tadi. Tapi kalau misalnya dokternya bilang kan kalau ada perawatan apa dok? Yang whitening itu ya? Ada serum oksigen. Serum oksigen. Itu satu kali aja udah bisa melindungi kulit yang kena sinar matahari terlalu panas ya. Itu akan terlindungi bisa. Jadi bisa langsung putih. Gak masalah kena matahari juga. Ini kayaknya bikin janji minggu depan sama laki-laki kesini. Biar putih juga dia. Selama ini. Ini sih berasa kencang, enak sih maksudnya kencang, cuman dada-dada aku belum ngajak gitu, belum lihat seperti apa. Tapi kalau dilihat dari tangan sih nggak jauh beda lah ya, karena pasti kan tadi sama juga ya. Iya, sama, sama. Jadi mungkin aku lihat tangan berbiter, berarti bagus banget berbiter juga. Tidak hanya Oki Agustina, setiap perempuan pun pasti menginginkan tampil sempurna di momen pernikahan mereka. Maka tak heran, sebelum resmi bersandar sebagai istri Gunawan Dwi Cahyo, Oki rela meninggalkan sejenak rutinitas dan anak-anaknya. Demi mendapatkan perawatan istimewa, walau ini bukan pernikahan pertama bagi Oki, namun ibu tiga anak itu tetap ingin memberikan yang terbaik untuk calon suami tercinta. Bentar lagi, 2 bulan setengah lagi mau nikah, jadi pengen kelihatannya lebih kinclong, lebih awet muda, lebih cantik lah gitu. Makanya datang ke sini ketemu sama dokter. Tadi kasih perawatan apa tuh? Terapi berlian. Inisiatif sendirilah, karena kenapa? Sekarang aku bilang tadi, namanya orang mau menikah, mungkin yang gadis-gadis juga pasti perawatan kan, pengen di hari-harinya terlihat lebih spesial dan lebih cantik. Apalagi aku yang mungkin statusku sudah janda, mau nikah lagi ya pasti aku pengen pas hari-hari nanti nggak cuma ya keluarga calon suami aku dan semua orang lihat juga, oh walaupun aku nikah 2 kali terus juga umurku mungkin di atas pasangan aku, tapi aku masih terlihat fresh dan kelihatan muda gitu.